Inilah rekonstruksi penganiayaan seorang paman di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terhadap keponakannya sendiri. Penganiayaan terjadi lantaran korban sering buang air besar dan kecil dalam celana. Pelaku naik pitam dan menganiaya korban dengan balok kayu hingga tewas. Ironis, pelaku adalah adik dari ibu korban. Meski menyesalkan kejadian ini, kedua orang tua korban tetap memaafkan pelaku. Sedih kali lah, Pak. Ada saya, Pak, yang paling kecil dari kita itu, Pak. Tapi Abang memaafkan ini, ya, memaafkan ponakan. Iya, memaafkan. Tapi keluarga juga, Pak. Mungkin saya enggak, Pak. Orang lain pun kita bisa, Pak. Apalagi jadi keluarga sendiri. Darah daging nih, ya. Darah daging kali ini, Pak. Itu mertua, orang tua saya. Ya. Saya malu sebenarnya, Pak. Enggak sanggup saya menengok mertua saya datang kemari. Malu saya sebenarnya. Meski orang tua korban memaafkan pelaku, namun proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan. Aku maafin kau. Aku pun tidak kenal sama.